Ada yang tahu ini apa? Semuanya udah pasti tahu ya kan. Ini tripod. Alat penyangga kamera, ya kan? Ini simpel banget ya. Memang yang kita beli yang biasa ya, guys. Ini kita dapat promo dari Shopee 12/12. Nah, kayak gini lah ya. Ini simple, bisa dibawa kemana-mana, ringan ya. Ini cara penggunaannya gampang banget ya. Tinggal kembangkan kaki penyangganya ya, guys. Oke. Terus kita mau tinggi, kita buka kunciannya kan. Ini di sini ada 3 sambungan ya kan. Nih, kuncian kaki-kakinya. Kaki kecilnya ya kan, kaki kerdilnya. Oh, nih. Kita bisa menyesuaikan objeknya dengan tinggi kaki-kakinya ini, ya kan? Kalau kita biasanya cuman cukup menggunakan satu sambungan kaki kayak gini, ya kan? Oke. Entas kita kunci lagi. Kita tarik. Terus bagian sini lehernya juga bisa kita apa? Kita tinggikan. Di sini ada kuncian kakinya ya kan. Terus bagian atas bisa kita putar ini kunciannya ya kan, untuk memudahkan kita berkreativitas. Terus ini buat muter 360 derajat ya kan. Terus ini buat miringkan, mutar kiri kanan ya kan, bisa sampai 180 derajat ya kan guys. Bahkan lebih lagi ha. Habis putus lehernya pun. Di sini ada water pass-nya. Water pass. Buat menentukan kameranya rata atau tidak. Sini ada pegangan kamera. Bisa kita tarik ke sini. Ini kuncinya kan. Bisa kita putar. Terus kita bisa mutar 360 derajat. Kuncinya di sini ya, guys. Terus miring kiri kanan, di sini stick ini ya kan, stick holdernya, penguncinya di sini, itu kunci. Terus di sini bisa nganggukkan kepala juga, kunciannya di sini ya kan. Naik turun. Bisa juga 90 derajat ya kan. 0 derajat, 90, 180 nggak bisa. Karena di sini ada stopernya. Cuman bisa segitu ya kan. Terima kasih buat ininya ya kan, kurirnya, barangnya cepet banget nyampe nya. Nggak sampai berminggu-minggu, cuman hitungan hari aja. Murah kok harganya, 28.000 ya mam. 28.000. Terus ini udah kayak kameramannya kameramen ini. Profesional banget ya kan modelnya. Tarik, naik turun ya kan, bisa ditinggikan kepalanya. Kita kunci. Terus kuncian kakinya kita lepas. Buat ninggikannya kan guys. Kaki 1, 2, dan 3. Terus bisa kita panjangkan terus. Ini tingginya lebih kayaknya 1 meter. Nantilah kita ukur bentar lagi ya kan.
Gue tarik. Nah, gitu kira-kira. Kita tinggikan bagian leher atasnya secara full. Nah, tinggi banget kan guys? Tinggi. Sepinggang tuh. Oh, lihat pinggang gua. Nih pusatnya. Terus kita tempel. Tarik sticknya kan guys. Nah, begitulah kira-kira objeknya. Kita putar 360 derajat. Wah. Nah. Terus di sini bisa kita miringkan. Kita 180 derajat. Ah, kayak gitulah kira-kiranya guys cara pemasangannya dah. Oke guys, selamat pagi semua. Selamat berkreativitas ya. Semoga harimu menyenangkan. Mudah-mudahan kamu-kamunya selalu dilindungi sama Sang Pencipta dan selalu dimurahkan rezekinya ya guys. Selamat pagi. Assalamualaikum.